atas gitu, semua jadi berkumpul di atas nih. Iya. Kita misalkan ya Pak, kemudian tempat itu memang sudah layak dan rapi, juga bapak-bapak tidak merasa kepanasan, tidak merasa kehujanan juga, jadi tempatnya lebih rapi. Iya. Kemudian ada fasilitas-fasilitas juga seperti toilet. Menurut Pak Subir akan lebih baik kah kalau sudah ditata seperti itu? Karena kan kita juga pengennya sih, kalau yang terjadi-terjadi kadang-kadang begitu turun langsung dari bus, para pedagang langsung, wah yang jualan minuman. Kalau zaman sekarang ini nggak kayak zaman dulu lagi. Iya. Jadi sekarang ini mana bis dari Kota Bumi, gitu datang di lapangan, turun bis itu, paling banyak itu 3 penumpang. Iya. Yang mau ke 2 orang yang turun ke bawah marah ke Karang, paling 1 orang mau ke arah ke Bakau. Iya. Kadang-kadang mobil Bakau ini itu ngetemnya 30, nah 1 jam lewat 15 menit. Lebih lama. Ya, 1 jam lewat 15 menit. Jurusan Bakau ini yang AC. Iya. Yeah. Kadang-kadang dia kalau nggak naik, yang mobil besar bis itu kalau nggak naik 25 ke atas, diupar jalan, Pak. Diupar, diturun, suruh ke belakang. Otomatis juga kalau penumpang ngetem sudah lagi kelamaan, pasti kelamaan, butuh minum ya Pak, ya, butuh makanan kecil ya. Ya udah 2 jam setengah dia ngetem. Kadang-kadang penumpangnya itu kesal nunggunya. Ya penumpang memang sepi, nggak seberapa. Lama juga nunggunya, nggak jalan-jalan. Kalau yang jurusan Bakauheni, yang ekonomi ya kadang-kadang paling 2-3 yang berangkat satu hari. Iya. Yang ada penumpang Bu. Iya. Yang ada penumpang 4-5 buang lagi, ngetem lagi. Waktu... Ya udah 10 buang lagi, ngetem lagi. Udah lama, kadang-kadang 3 jam gak berangkat tuh. Iya. Kadang-kadang sepi. Nih Pak Subir, waktu sebelum sekarang nih yang sudah rame pada pedagang asongan nih Pak Subir, pada zaman-zamannya dulu berapa orang gitu yang jualan di situ selain Pak Kalau Subir? Kalau zaman saya waktu dulu itu rame Bu. Rame. Seratusan yang dagang asong Bu. Sekarang karena dia berkurang, pindah situasi lain, ada yang pindah ngojek, ada yang pindah yang ini, usaha lain. Karena nggak kuat untuk meliharakan, untuk nggak mampu untuk anak sekolah, untuk makan minum. Dia, kalau saya bertahan Bu. Pak Subir kan di sana ada kios-kios kecil tuh yang sudah beberapa pedagang sudah menempatinnya. Nggak ada kios. Oh nggak ada. Nggak yang ada. Di dalam terminal kan suka ada tuh ya. Ada kios yang di dalam gedung. Iya. Tapi kalau orang dagang asong ini ya begitu ngambil dagangan sama pelanggan kami orang dagang ya begitu paginya ngambil dagangan asongan ya keluar di lapangan keliling. Iya. Kalau nggak ada penumpang, kadang-kadang nongkrong, duduk di ini, di luar. Iya. Sambil nunggu penumpang yang ada. Tapi kalau nggak ada penumpang, kami orang nggak keliling, Bu. Kalau tempat yang dianjurkan oleh Dinas Perhubungan itu diletaknya di lantai 2, kemudian sudah disediakan semacam lapak-lapak yang rapi, gitu. Apakah itu diminta bayaran juga, Pak Sabir? Belum, saya belum dengar, Bu. Belum ada, belum saya dengar. Gitu, belum. Jadi... Kalau umpamanya dikasih gratis, semua bisa naik ke atas dalam jangka waktu tertentu. Umpamanya 3 bulan nih, free deh. Nggak pada bayar pedagang-pedagang di sini gitu. Jadi silahkan menempati, yang penting rapi, kemudian sampah segala dirapikan begitu. Pak Subir masih bisa menerima nggak kalau begitu? Saya walaupun dia bayar, atau walaupun dia gratis, kalau disuruh ke atas, saya ini nggak bersanggup. Gitu. Saya, untuk anak-anak untuk makan minum ya... Untuk apa kalau gratis kalau enggak dapat duit, Bu? Walaupun bayar berapa aja satu hari atau per bulan atau per minggu, yang penting dapat duit, Bu. Untuk anak makan dan minum. Kalau kami orang ini kalau enggak dapat duit ya bagaimana anak mau makan, mau minum? Tapi sekolah. Pak Subir selama berdagang puluhan tahun itu apakah Bapak masih suka masih menghutang gitu, masih ada hutang gitu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang kalau ya guru-guru untuk anak-anak itu kalau minta biaya sekolah itu ya terpaksa pinjam dulu duitnya gitu, operasi Pak. Ya karena nggak cukup kuat untuk membayar melalui kadang-kadang bayar listrik ini aja 1 bulan 90 sebulan
Terkadang di rumah saya 90, 100, satu bulan itu nggak kebayar, Bu. Pinjam ngambil di koperasi. Jadi 100 ribu bayar satu hari 5 ribu. Jadi anak tiga masih belum pada stabil juga untuk hidup masing-masing. Kemudian ibu juga masih kekurangan dalam hal ekonomi. Berarti kan dagang di situ untung-untungan ya, Pak? Kadang-kadang ada rezekinya. Kadang-kadang rezeki dapat ya, kadang-kadang ya dapat dikit, kadang-kadang ya alhamdulillah. Pak, bukannya kalau memang Bapak dalam kondisi yang masih di bawah kecukupannya sampai dimakan saja, berarti untuk kebutuhan di pendidikan kan ada sekarang bina lingkungan tuh, Pak. Jadi sekolah-sekolah yang berada di sekitar kediaman Pak Mat Subir beserta teman-teman ini kan bisa mengajukan billing ya, bina lingkungan, artinya tidak bayar. Cuman gak pernah masuk, Bu. Saya. Gak pernah masuk? Enggak. Sudah pernah diajukan? Nah, cuman gak pernah dapat. Ini sekarang sudah nyangkut semua-semuanya, udah kebutuhan ekonomi. Dari RT, Bu. RT saya, ya gimana kalau saya gak dapat, ya apa boleh buat? Iya. Pak ya, Mat Subir. Saya berarti. Pak Mat Subir, ini kalau rekaman nanti dan juga pagi hari ini ada para pihak yang mendengarkan pembicaraan kita. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah kota kah, pemerintah provinsi kah, atau pihak-pihak yang berwenang kah, atau juga kepada para pedagang, kalau memang itu sudah diterapkan kami harus ke atas, apakah anjuran kepada para penumpang untuk naik ke atas, atau seperti apa? Silakan Pak Mat Subir mewakili kawan-kawan. Ya, kalau dia suruh ke atas, saya nurut aja. Tapi kalau nggak dapat duit, ya kami orang keluar lagi, Bu. Gitu. Berkeliaran ke lapangan lagi, di bis-bis. Ya, anak kami orang gimana mau makan minum, Bu? Untuk sekolah. Kalau ada pejabat yang mendengarkan nih, Pak, kepala dinasnya, kemudian juga ada pejabat wali kota, kemudian juga ada pejabat provinsi yang mendengarkan, silakan Pak Mat Subir mewakili kawan-kawan untuk menyampaikan gitu harapannya kepada nasib-nasib para pedagang asongan di Terminal Induk Raja Basa yang akan datang. Apakah itu nanti seperti apa, silakan Pak Subir bisa sampaikan, karena jaringan radio ini bisa terdengar sampai seluruh Indonesia. Bahkan Bapak di luar juga bisa mendengarkan kami di 99,2 FM. Jaringan ini sangat digital sekali, jadi siapapun nanti bisa mendengarkan lewat radio 99,2 FM. Silakan Mat Subir, sampaikan saja, Pak. Mudah-mudahan ada pejabat yang berwenang mendengarkan kita di pagi hari ini. Saya kalau usahanya ini dari pahit pertamanya, Bu, udah ngerasa sampai sekarang, Bu. Sekarang ini sama sulit. Tambah sulit. Bukannya tambah ini. Penumpangnya itu waktu dulu itu kan zaman Soeharto itu kan agak enak. Rame. Penumpang mencari bis. Sekarang ini bis mencari penumpang. Karena penumpang berkurang, Bu. Jadi kami orang dagang berkeliaran di terminal, di lapangan. Tambah sulit juga, karena ada penumpang itu nggak ada. Penumpang Pak bis kos, kadang jurusan metro, jurusan Wayabung, kadang nggak bawa penumpang. Terpaksa dia ngetem lagi di bundaran. Di terminal, di bundaran itu menjadi terminal. Terminal bayangan ya? Jadi semua orang ya? Itu masuk naik. Naik bis di situ semua. Berarti nggak tertib juga itu pengusaha-pengusaha bis yang membuat akhirnya jadi terminal bayangan ya di arah Haji Menak gitu. Terus kemudian Pak Mat Subir bersama kawan-kawannya ada Pak Marsal juga. Kalau ada apa namanya ide untuk Bapak berhenti berdagang, tapi kami jadikan bapak-bapak ini sebagai petugas di terminal, gimana? Nggak berdagang lagi gitu, tapi nanti ada arahan untuk ya sudah deh, berapa 10 orang atau 15 orang nanti kerjanya sip-sipan di jam sekian, tapi perhub gitu, apa perhubungan yang bayar gitu, jadi pegawai di sana lah, Pak, di pegawai terminal gitu, gimana, Pak? Kalau saya, kalau ya nyuruh kayak gitu mau juga, Bu. Jadi cuman yang penting pekerjaan ya, Pak, yang penting kan dapat untuk anak sekolah, Bu, untuk anak makan minum, untuk makan minum sehari-hari, Bu. Kalau pendapatan saya itu, kalau dulu itu kan nggak ada yang terminal bayangan.
Dulu itu di bundaran itu, begitu dia masuk dari mana-mana aja, masuk terminal semua. Hmm. Itu ngetem dulu di terminal, udah jadi terminal. Jadi penumpang menaik dari sana, nggak masuk terminal. Itu pendapatan saya masuk semua, suruh pis-pis semua itu masuk terminal semua. Berarti, supaya dia bisa rame. Berarti Bapak harus menyampaikan ini kepada ini dong, para apa organda, organisasi yang mempunyai kewenangan juga ya. Iya. Jadi harapannya setelah bicara di radio, kemudian ada liputan juga di koran, kemudian wakil-wakil dari para pedagang yang ternyata tidak semua bisa datang hari ini diwakil oleh Pak Mat Subir untuk minta kebijakan, paling lambat nih Pak, kalau sudah dikasih gitu, paling lambat waktunya berapa yang Bapak butuhkan untuk kami siap-siap dulu dah untuk ke atas gitu. Yang penting para penumpang ditaruh di tempatnya terus kemudian diarahkan ke atas gitu. Apa langsung minta sekarang aja dicabut, pokoknya nggak mau itu ada peraturan seperti itu gitu. Iya. Itu seperti itu kah? Ya kayak biasa-biasa aja, jangan mau saya itu, jangan yang pedagang dagang asongan itu bebas. Iya. Yeah. Bebas dagang ini bisa minta tolong yang pedagang itu yang asong ini bebas. Mm. Yang penting jangan dia maksa atau dia memeras. Yang dagang kaki lima aja tetap di gedung di bawah. Diduluin dia yang naik duluan-duluan ke atas. Iya. Jadi Bapak yang udah duluan-duluan itu harus di atas gitu. Iya, naik ke atas. Kemudian ada pembatasan pedagang-pedagang baru juga. Iya. Ini Pak kan kecenderungan orang kalau udah musimnya akhir pekan, kemudian puasa, lebaran, hari-hari besar gitu. Kalau kita datang ke terminal Raja Basa ini, orang-orang yang dari jauh itu rasa gini. Iya, dari mana-mana aja datang, Bu. Enggak, rasanya gini. Kok saya nggak aman banget ini dikejar-kejar oleh pedagang-pedagang asongan gitu. Padahal saya lagi nggak butuh makanan, nggak butuh minuman gitu. Dia merasa tidak aman gitu. Terus kok banyak banget jadi semacam mengganggu gitu. Itu ada perasaan gimana Pak kalau seperti ini? Nggak ada Bu. Kami orang malah yang kaki waktu lebaran, hari-hari libur, hari lebaran. Yeah. Numpang, yang numpuk, yang mau ke Bakau, yang mau ke... Malah yang terbantu dari ya. Ini, dari Pulau Jawa menuju ke Lampung, menuju ke Palembang ya. Nepis. Kami orang ya kalau dia penumpang hari rame itu nawar dari pis. Pindah dari pis ini pindah ke pis lain. Dari pis lain pindah ke pis ini. Keliling Bu. Iya. Jadi malah terbantu ya dengan adanya Pak Mat Subir bersama kawan-kawan ini keliling-keliling gitu. Iya. Dia sudah capek perjalanan dari jauh. Malah-malah yang tukang-tukang copet aja, ya tukang ini aja kami orang bantu Bu. Gitu, jadi yang Bapak tahu dong. Pang atau ganggu-ganggu penumpang, kami dagang ngasong ini bukannya dagang aja. Pak. Bantu penumpang, arahkan penumpang supaya barangnya aman, supaya yang anak-anak nakal, yang orang-orang jahat yang gak ganggu penumpang. Ini kan Pak Mat Subir tadi sudah bilang, udah lihat tuh ada copet, kemudian ada orang-orang yang berusaha untuk memanfaatkan kesempatan. Kenapa nggak dilaporin aja Pak Subir, itu ada aparat di sana? Kami orang nggak laporan Bu, langsung saya tegur Bu. Gitu? Iya, langsung saya tantang. Kalau dia laporan ya dia ngilang Bu. Gitu? Iya, tukang copet atau yang ganggu ngambil hak penumpang itu, barang-barang penumpang itu, kalau kita cepat, kalau kita ngelapor duluan, dia terlambat ya, terlambat. Cepat dia hilang. Atau nanti Pak... Lebih baik saya negur duluan, pegang duluan Bu. Sebenarnya sih kalau kepolisian itu tahu Pak Mat Subir, oknum-oknum yang berusaha memanfaatkan kesempitan, peluang dalam kesempitan itu, bisa dijadikan informan gitu kalau... Iya. Kalau merasa waktu kayak gitu... Lebaran kemarin kan ada yang gak menumpang, yang gak ini. Saya yang megang Bu, yang negur. Iya. Yeah. Tapi kembali lagi, ada lagi. Ada kemarin, tahun kemarin. Katanya, kenapa kamu ikut campur? Kamu gimana ikut campur? Saya dagang sini. Pak Mat Subir jadi takut saya, juga nih. Kamu yang ganggu di sini, saya yang kena getah, saya bilang. Gitu. Disangka petugas, nanti saya yang ngambil hak penumpang. Itu masyarakat memang berdiam di Kota Bandar Lampung atau memang orang luar itu, Pak? Orang luar, Bu. Orang luar? Iya. Karena orang luar itu yang jahat itu, kalau orang-orang... yang hari besar, hari ramai, hari lebaran ini masuk dia Bu, kesempatan dia masuk. Apalagi mobil antri, yang penumpang antri mau cari penduduk. Dia pura-pura cari penumpang
ini pura-pura menjadi penumpang, dia ini mau ngambil selah, mau nyopet. Setelah dari sini Pak Subir, masih beberapa hari juga menunggu apakah ada tindak lanjut setelah bicara di sini kemudian diliput di koran. Harapan Pak Subir nih terakhir sebelum kita mengakhiri kebersamaan di pagi hari ini, harapan terakhir supaya pemerintah ini perhatian tuh, coba ungkapin Pak kepada pemerintah ini, Anda pejabatnya lagi dengar nih, kemudian Pak Subir ngomong deh sama pejabat yang sekarang lagi dengar gitu untuk apa kegelisahan selama beberapa hari ini. Ya, saya lagi gelisah benar Bu, karena ya dagangnya susah. Mulai hari ini surat peredaran, nggak tahu-tahu saya lagi ngider di keliling di bis, perhubungan berkeliling menyebar kan surat-surat peredaran, semua pedagang asongan atau kaki lima disuruh naik ke atas lantai dua, nggak boleh berkeliaran di terminal. Apabila ketangkap masih bandal, dia turun tangan Pol PP, langsung ditangkap dan penjara. Kami salah apa Bu? Jadi kami orang dagang untuk mencari makan untuk anak istri, untuk sesuap nasi Bu. Ya kadang-kadang ya dapat duit 15.000, kadang-kadang nggak cukup Bu. Ya bagaimana mau untuk anak istri makan minum, kadang-kadang ya dapat, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang rasa saya mau nangis Bu. Kenapa? Ya anak-anak mau sekolah minta untuk jajan untuk ini, ya nggak ada. Ya nggak dapat Bu. Pendengar Radio Radar 99,2 FM, Gerbang Informasi Terkini, Pak Mat Subir, juga Pak Marsal dan beserta teman-teman yang hadir pada pagi hari ini, berharap ada masukan, paling tidak sosialisasi kepada mereka semua yang mengandalkan Terminal Induk Raja Basa sebagai tempat berdagang dan mendapatkan kehidupan. Mudah-mudahan para pejabat berwenang termasuk Dinas Perhubungan dan pihak-pihak terkait, stakeholder yang langsung berhubungan dengan Terminal Raja Basa, bisa mendengarkan aspirasi mereka di pagi hari ini. Dan kita berharap apa yang terjadi bersama dengan Pak Mat Subir, Pak Marsal dan teman-teman yang lain bisa diakomodir mencari jalan keluar yang terbaik. Dan pendengar Radio Radar 99,2 FM, Gerbang Informasi Terkini, demikian bincang-bincang pagi hari ini bersama dengan perkumpulan para pedagang asongan Terminal Induk Raja Basa yang merasa keberatan atas beredarnya surat perintah untuk penempatan para pedagang di lantai 2 Terminal Raja Basa. Demikian, terima kasih banyak Pak Mat Subir. Ya, kami berdoa untuk Bapak-Bapak dan Pak Marsal juga, semua pedagang mudah-mudahan tetap istiqomah ya. Kalau memang ini harus diperjuangkan lagi, nanti datang lagi ke sini, informasi nak ingin didengarkan kembali di provinsi ini ya. Mudah-mudahan pejabat yang berwenang juga bersimpati dan langsung menindaklanjuti apa yang menjadi kecemasan dari Pak Mat Subir beserta kawan-kawan. Terima kasih atas kehadirannya Pak Mat Subir di radio kami. Selamat berjuang Pak. Kami berdoa untuk Bapak juga. Mudah-mudahan apa yang Bapak inginkan, kestabilan ekonomi Bu, dan keluarga juga menjadi aman, tenteram ya Pak. Terima kasih, dan saya Emma Herja harus mengakhiri kebersamaan di acara Bincang-Bincang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.